Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengajarkan kepada kita, setiap kita berdoa kepada Allah, diakhiri dengan bi khair wa afiyah, yaitu dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang selamat. Karena beliau bercerita tentang seseorang yang minta makan sehari dua kali, karena biasanya ini orang makan sehari sekali, sehingga Allah kabulkan doanya tapi dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Karena orang ini masuk penjara dan makan di dalam penjara dua kali. Oleh karena itu Sobat Makha, biasakan kita berdoa dan diakhiri dengan ya Allah dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang selamat. Insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.